Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kegiatan ini adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana guna mewujudkan zona integritas. Tahap pertama adalah membuat rangka banner. Rangka banner kami gunakan baja ringan Hulu 4x4. Bahan ini kami pilih karena ringan dan mudah diaplikasikan. Rangka banner yang akan kami buat berukuran 90 x 270 cm. Hulu kami potong sesuai ukuran. Kami gunakan gerinda tangan dengan cutting wheel 1 mm, serta gunting baja ringan untuk merapikan ujung tepi yang tajam. Kami buat pola sambungan L untuk membuat kotak persegi, dan pola sambungan T yang biasa digunakan untuk menyambungkan kedua rangka di bagian tengah guna memperkokoh rangka banner. Untuk titik sambungan, kami gunakan paku rivet ukuran 3,2 x 11 mm. Om, kuwi gak apa-apa sikune yang cek dong. Eh, kuwi kuat.
Tengah dipasang gak iso. Tengah dipasang biasanya jadi ini, cebulang ini. Pakai siku. Nah, tapi kan sudah ada ini. Oh, gua hati di lipat pisan enggak? Iya. Tahap kedua adalah memasang banner pada rangka. Tengahnya ya. Tulisan banner order yang telah dicetak kami pasang pada rangka. Untuk memudahkan pemasangan kami gunakan double tip. Tahap ketiga adalah memasang banner di atas pintu masuk. Banner selamat datang kami pasang di atas pintu masuk gedung. Nah, mantap. Ya gantian, karo WA aja. Demikian dokumentasi bagian umum, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.